Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Senang sekali saya Nana Salsabila dapat menemani sahabat semuanya dalam acara Inspirasi UKM. Hari ini saya ditemani oleh satu sosok seorang yang pengusahanya di bidang makanan nih. Wah, kalau udah ngomongin makanan langsung semangat ya. Harus dong semangat 45 ya. Dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih bareng sama owner dari Cirebon. Apa nih Cirebon? Langsung aja ngobrol bareng sama Ibu Hermesta. Halo Ibu. Halo. Kalau bawaannya tuh ceria terus ya kalau ngobrol sama Bu Hernita. Iya, dan pengen tahu nih brandnya itu adalah Cirdut. Kenapa nih Cirdut? Awalnya Cirdut itu kirain rujak dudut. Banyak yang nanya dudut itu apa? Yang bikinnya gendut gitu. Jadi ciri khas. Saya soalnya nggak pernah kurus teh. Jadi kayaknya diabadikan sama suami saya udah. Dudutnya biar melekat aja katanya gitu. Tapi kesini-kesini setelah saya coaching, pelatihan, Cirebon itu akhirnya kita rebranding. Jadi Cirebon itu singkatannya Cita Rasa Dapur Umidiat. Jadi karena produk kita banyak gitu. Jadi kreasinya semakin lama semakin banyak. Jadi akhirnya gak cuma cireng aja, berkembang, ada kotak, ada tempe, ada jengkol juga, macam-macam. Jadi akhirnya udahlah kita ganti jadi Cita Rasa Dapur Umidiat. Ini dia, siapa nih? Ini dia, dia putra saya yang pertama. Putri saya yang pertama. Jadi dia itu inspirasi saya buat bikin kreasi-kreasi makanan ini. Kesukaannya dia semuanya. Oh gitu. Karena ya anak saya susah makan nasi teh. Jadi awalnya tuh berkreasi itu karena putri saya susah makan nasi, senangnya cemilan gitu. Jadi dari situ saya bekelin ke sekolah, ternyata teman-temannya suka. Laporlah ke ibu-ibunya kan. Jadi berkembang akhirnya ya udah, dan dia memang taste-nya sensitif ya. Jadi kalau keasinan atau apa dia peka. Jadi bisa koreksi juga buat saya kalau trialnya tuh kurang pas gitu. Dia langsung ini enggak enak nih. Ini pasti harus kayak gini nih gitu. Jadi akhirnya memang jadi sumber inspirasi saya juga. Okay. Jadi benar-benar juri ya, jadi semangat. Jadi semangat. Lidah anak kecil tuh lidah paling jujur. Iya. Ya jadi enak ya kalau misalnya Bu Hernita di rumahnya udah punya judges sendiri nih. Jadi kalau misalnya untuk trial nggak usah nyoba ke orang lain, harus tester tiap orang ya. Nggak perlu tes pun. Tapi di rumahnya juga bisa sendiri. Salah satunya ya yang paling pertama ya putri saya. Kalau di dia oke, berarti ya insya Allah lah teman-temannya. Oke juga. Karena selalu di dia minta dong. Minta juga sama gitu juga. Bekal ke sekolah teman-temannya mau gini ya. Akhirnya seperti begitu mengalir awalnya begitu. Oke, jadi memang awal mulanya berawal dari kesukaan ya? Kesukaan anak-anak. Kesukaan anak. Jadi awal mulanya pasang kesukaan anak-anak biasa kan, kita foto di DP gitu. Mau dong cobain. Awalnya sih hanya dibagiin aja, tapi lama-lama seperti ini kalau pesan berapa? Nah, mulai kan kita mulai berhitung gitu. Ya. Gitu awalnya. Kemasan juga dulu masih ala kadarnya banget gitu kan, pakai muka gitu segala macam. Ya, seiring berjalannya waktu ya aku belajar ya buat packaging-nya packaging yang lebih bagus, pakai label branding juga gitu. Makin lama ya makin kesini makin bagus. Oke. Dan bertahap ya. Bertahap enggak bisa sekali Bu sih, soalnya kita memang betul-betul ibu rumah tangga ya Teh ya. Jadi ya bukan memang basicnya untuk usaha gitu. Tapi ya diajakin teman ke pelatihan dari dinas gitu. Nah dan itu kan mulai kita melek, oh ternyata kalau produk makanan harus higienis ya kan, kemasannya harus bagus, tahan lama, terus bisa kirim luar kota di mana. Nah itu kita pelan-pelan belajar, trial gagal, tapi coba lagi. Bener-bener ya, dicobanya tuh beberapa kali ya. Iya. Soalnya beda-beda ya. Setiap lidah manusia tuh memang pasti, beda-beda ya. Pasti beda-beda taste gitu. Kalau ini kita, kalau bumbunya kan kita pakai gula aren yang masih tradisional banget. Kita pedas gitu. Karena kita di sini udah pedas, datang ke Sumatera bilang kurang pedas juga. Jadi ya itu tes selera sih, makanya akhirnya ngambil jitret banget. Kalau misalkan terlalu pedas sekali juga lidah di Pulau Jawa nggak bisa makan, kita nggak bisa juga. Oh, iya, jadi kita medium aja. Jadi sedang saja. Oke, baiklah. Dan ternyata di apa ya, ini tuh banyak banget ya ternyata produknya dari Bu Hernita ini, nggak cuma cireng aja loh. Ada banyak apa aja nih Bu?
Ada cireng, saya punya cireng bumbu rujak, saya punya otak-otak bumbu rujak juga. Ya. Terus ada tekwan juga, dari otak-otak dikembangin jadi tekwan. Udah bikin, udah ada tekwan, kenapa nggak bikin pempeknya? Ya udah, saya bikin pempek, pempeknya tapi saya agak beda. Saya bikin buat anak-anak itu, saya bayi Citra, teksturnya dia lebih lembut, tapi gitu, kandungan ikannya lebih banyak, ya kan? Teksturnya pun jadi nggak kenyal, teksturnya lebih empuk, gitu. Dan itu favorit banget. Dan terus khas Sundanya juga kesini lagi ada juga saya bikin jengkol juga tapi direndam. Wah, ini benar-benar food lovers banget ya. Jadi kalau misalnya sahabat di rumah yang suka cemacam mie, terus pengen cemil-cemilnya tuh pengen yang enak gitu ya. Ya, kayaknya ini solusi banget ya buat sahabat di rumah yang di rumahnya bete, bingung ngapain, mending nyemilin aja nih. Langsung aja kita order gitu ya Bu ya. Nah, pengen tahu juga nih, dari Ibu sendiri ini udah berapa lama nih? Saya sebenarnya kehitung baru deh. Oh, kehitung baru? Baru 2016, 2016 Februari. Ya. Tapi untuk launching produk memang saya agak pendek waktunya. Jadi ketika meningkat, pengembangan langsung cepat, tiap 2 bulan saya ngeluarin produk baru. Wow, pantesan 2016 tapi udah punya banyak banget sederetan varian produknya loh. Luar biasa sekali. Jadi ternyata tipsnya itu adalah setiap 2 bulan sekali memang mengeluarkan satu produk yang baru ya. Produk baru itu pun sebenarnya masukan, saya bersyukur saya punya konsumen sangat kooperatif ya, ngasih masukan gitu. Jadi nggak cuma nyicipin makan doang ya, beli udah mau repeat order alhamdulillah, terus kasih pengembangan. Ternyata bumbu rujak itu enak dipakai segala macam, kental gitu kan karena masih diulek manual gitu, nggak dibikin cair gitu, nggak satunya kental gitu jadi dicocol sama tahu boleh, kerupuk boleh, saya kembangin. Gimana kalau otak-otak, karena kan anak-anak suka isan, suka males kan makannya itu. Tapi kalau dicemil otak-otak tuh nggak cukup 20 gitu. Jadi saya kembangin otak-otak, cocolannya bumbu rujak, bukan saus gitu. Ternyata responnya bagus juga gitu. Jadi diterima sama konsumen, yaudah pengembangan akhirnya jadilah produk otak-otak. Jadi dari otak-otak, kembangin lagi. Dan lain-lainnya juga. Oke, dan kita bakal ngobrol lagi mengenai dan lain-lainnya tersebut. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami.